memperkenalkan inovasi fantasialim mengeksplorasi dunia atas binaan, yang mana ianya menjelaskan menggunakan inspirasi daripada animasi terkenal, yaitu Dora the Explorer. Jadi animasi ini mengisahkan tentang watak yang bernama Alim menerokai tentang pelbagai asas binaan di sekelilingnya. Video ini merupakan model pengajaran yang dapat membantu guru mengajar mengenai topik asas binaan dengan lebih jelas dan berkesan, terutamanya urutan 1 supaya objektif PNP guru dapat dicapai. Antara objektif penghasilan video ini adalah untuk mengenal pasti tahap kecenderungan minat murid terhadap subjek sains atau di asas binaan, kemudian untuk mengenal pasti kaedah mengajar yang berkesan dengan berkonsepkan video animasi, dan seterusnya untuk mengaplikasikan kaedah mengajar yang berkesan menggunakan video animasi. Semua idea, plot cerita, karakter dan soalan kuis interaktif yang dicurahkan ke dalam pembelikinan video ini adalah asli daripada setiap ahli kumpulan. Video ini menggunakan gabungan beberapa aplikasi berpandukan kaedah model Azure. Jika terdapat elemen yang perlu dikreditkan, video ini akan memaparkan senarai pengkreditan di akhir video. Pada peringkat awal, storyboard telah dibina menggunakan template storyboard dalam Canva. Kemudian, penulisan skrip telah ditulis dalam Google Docs bagi rujukan setiap ahli kumpulan. Seterusnya, pembikinan video telah dijalankan di dalam Dora 2 mengikut tim dan objektif, yang mana aplikasi tersebut menyediakan karakter, latar belakang serta elemen yang menarik dan bervariasi. Setelah itu, video yang telah siap di-export akan diselaraskan dari segi muzik latar belakang, sound effect dan disusun mengikut babak dan objektif di dalam aplikasi Wondershare Filmora. Video ini dipercayai dapat menyelesaikan masalah para guru serta para murid, terutamanya tahun 1 yang mana murid dapat memahami pembelajaran dengan lebih berkesan. Video ini dapat menarik minat pelajar supaya lebih fokus dalam kelas dan dapat memungkut pembelajaran secara dua hal. Video ini juga memenuhi DSKP kerana setiap episod video disusun mengikut objektif rujukan DSKP. Video ini juga boleh digunakan dalam penggunaan PDP sama ada ketika set induksi sebagai MBM atau BBM tambahan untuk para guru. Video ini telah diuji secara pilot test sebelum disebar luas kepada semua pengguna. Sebagai contoh, video ini telah disebar melalui laporan akademi pertandingan Kinovasi 2023. Video ini juga telah diuji sebagai alat bantu mengajar di sekolah-sekolah rendah sama ada di sekolah bandar maupun luar bandar. Lalu, soal sedikit penilaian video telah diajukan kepada para penonton sasaran yang terdiri daripada guru dan murid. Video ini juga boleh didapati di channel YouTube Khas bagi memudahkan pengguna untuk menontonnya. Pemprosesan pembikinan video ini adalah percuma, begitu juga untuk tontonan adalah percuma. Secara tidak langsung, ini dapat menjimatkan kos daripada semua pihak. Selain itu, video ini dapat dicapai di channel YouTube Khas yang mana ianya menjimatkan masa pengguna untuk menontonnya, selagi mana pengguna tersebut mempunyai capai internet yang baik. Pelibatan pakar di dalam penghasilan video ini juga telah dilakukan, seperti ketika langkah ARC, iaitu Requires Learner's Responses. Secara keseluruhannya, video animasi ini adalah mesin pengguna. Video animasi ini dapat memberikan impak dalam membantu pendidik untuk memudahkan aktiviti pengajaran di samping pelajar lebih seronok untuk belajar. Video ini mampu mengamalkan strategi pembelajaran berpusatkan pelajar, SPL, mampu melahirkan pelajar yang lebih aktif dan berdaya saing untuk menimba ilmu pengetahuan. Pelajar juga lebih mudah memahami kandungan pembelajaran melalui kuis pada akhir video. Video ini juga dijangka dapat membantu Kementerian Pendidikan untuk menggunakan video animasi ini sebagai ABM interaktif. Video ini akan didaftarkan hak ciptanya oleh EIPR UKM. Sekian sahaja daripada saya, terimalah video inovasi fantasi anim mengeksplorasi dunia atas binaan objektif PNP tercapai dengan berkesan. Objek bagi bentuk prisma adalah tepat sekali, memang berbentuk prisma.